Cinta bilang cinta, sayang bilang sayang. Jangan kau gantung aku dengan harapan. Bila kau tak cinta, aku tak mengapa. Bila tak sayang, aku takkan berjuang. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega Diampo. Apa kabar kalian semuanya para subreker aku dimanapun kalian berada. Hari ini adalah hari yang paling aku tunggu-tunggu. Betul sekali, kenapa itu tapi? Karena hari ini para juara berkumpul semuanya ya. Betul sekali ya. Semuanya sih ada 3 orang aja ya, juaranya juga. Iya memang mereka para juara. Iya ya, dong. Juara-juara yang memiliki suara yang betul sekali. Apakah mereka akan khasnya bakal saling membunuh kali bareng? Enggak tahu nih ya. Kita liatin aja nih, ada Vildan. Yes. Ada Faul. Sama Selviama nyanyiin lagu Cinta Bilang Cinta. Sayang bilang sayang. Tapi ngawal di otakku tuh lagu ini tuh ingetnya lagu PPKM mulu. Iya benar. Aku juga malah yang gak taunya tuh versi Bugisnya daripada versi Indonesianya. Versi Bugisnya lebih meracuni orang ini. Oh gitu, gak tau ya. Karena memang pertama kali dengar aku lagu ini. Jujur aku pertama kali dengar lah Selfie. Yang Selfie ya. Bugis aku dengar pertama kali. Yuk aku pengen. Tapi ini ya versi bahasa Indonesia ya. Versi bahasa Indonesia nih, Cinta Bilang Cinta, Vildan, Faul dan juga Selfie emang. Tapi kalian juga kan gak usah bilang bilang cinta sama aku. Kalau cinta buktikan kalian, saja jika cinta kalian dengan subreddit channel ini. Langsung aja Cinta Bilang Cinta, Vildan, Faul dan juga Selfie Ama. Abrik nih, ya kan? Udah ada improve gitu lah kan? Baru RAL, ya. Tapi emang harus sih, RAL tuh harus beda sama refren atau part yang kita ambil di lagu itu. Kalau memang gak ada RAL-nya, kita ambil nih part di lagu itu kita jadiin RAL. Harus dibedain sih. Ya, harus ada sesuatunya ya. Karena RAL kan kesempatan kita untuk menunjukkan vokal kita. Mampu. Gila. Jangan kau gantung aku. Disitu kan? Aku. Yeah. Cuman dipakai cengkok. Cengkoknya enggak iso. Pakul. Aduh. Mati aku, mati aku, mati aku. Iso aku. Mati aku, Paul. Oh. Aduh. Oh. Oke, semuanya. Vildan aku suka banget tadi. Bila dia keluar husky-nya. Sama gazalnya. Memang Vildan cengkoknya ya. Jujur Vildan cengkoknya kalau sama Paul, memang Paul lebih kritik. Iya, betul. Tapi gazalnya Vildan, husky-nya Vildan, oh juara. Ini 3-3-nya ngeluarin ciri khas masing-masing. Iya, semuanya.
meskipun sama-sama nembak, istilahnya mereka punya peluru yang beda-beda. Ya, gitu. Dan semuanya lancip ke hati tiga-tiganya suaranya dengan ciri khasnya mereka. Aduh. Yes. Kalau udah bawa gitar, mampus lah itu semua. Lah, sudah ya kan. Kuasai sama Vildan di panggung kalau udah bawa gitarnya. Gak kuat kalau dia liat main gitar itu. Aduh, gila. Tengah banget ya. Oh. Aduh Pak Lur. Aku udah arah tujuan. Kalau gitu kan mikirnya terus. Gimana pun banyak bisa aku, enggak bisa aku. Ini agak susah sih range-nya ya, sebenarnya. Ya. Tapi tetap dapat ya range-nya ya, meskipun cepi rendah banget sih. Iya. Gitu deh. Oke, bagi harmonisasi bagus. Wow. Tadi harmonisasinya masih awal-awal deh. Oke, harmonisasi biasa aja ini. Jamnya Vildan, terus Vildan Paul juga. Dari bibirmu yang indah. Ada yang lebih tingginya. Ada yang lebih tingginya. Cakep. Dekoplo kan? Dekoplo lah, tapi makanya. Tapi jujur ya, dari awal tadi, dari RAL sampai sebelum rap tuh best. Yes, bener banget. Di situ benar-benar keluar kemampuan mereka. Memang kayak dikasih kesempatan sama arrangernya ya. Arrangernya tuh ngasih arrangement yang buat mereka keluarin vokalnya gitu. Asyik banget ngobrolnya. Nadanya agak ini ya, agak susah ya. Iya. Iya kan? Iya, enggak. Nah, ini nadanya kayak selfie rendah banget ya. Itu kan nadanya. Belum benar nada tengah banget ini yang dipakai mereka bertiga. Kalau Paul masih bisa. Masih bisa sih ini. Kayak pas sih kayaknya. Pas sih. Goyang, yuk. Tapi jujur nih aku suka lihat stylenya Pak Ul. Faul ya kalau dia, bukan Pak Ul ya. Faul pakai F ya. Suka stylenya sederhana. Dia ngandalin di bell gitu doang, hitam, sederhana tapi mahal banget. Kalau Vildan enggak ya Vildan sih. Iya, masanya dia ya. Ya kayak gitulah tadi bajunya. Aduh, CP juga tadi.
Nyekoknya ini banget ya mereka. Kan adanya rendah bisa nyekok loh. Ih, bukan lagi. Rendah tuh selalu tertutup ya guys. Iya. Tuh, Pak Lo. Ini akan beda. Oh. Kenapa Pak itu selalu enak banget just ya? Gitu ya. Cakep. Tiga banget. Suara mana tiga-tiganya pecah semua ini. Gila, Pak Ul. Cengkoknya pada main cengkok. Kita udah lama enggak ngerasin si Pak Ul ya. Betul. Jadi agak kangen aja yes. Sama si Pak Ul sebenarnya ya. Ayo, sudah enak. Hasilnya yang enak. Mampus sih lah kau telah cinta. Oh. Jadi formal ini meskipun ada rendah mainnya enak banget. Gua main ke bawah malah. Iya. Kata cinta. Gimana tadi ya? Pokoknya suka banget ya Prof ya. Dia nada rendah aja masih main gitu. Orang biasanya tuh yang enak bermain itu nada tinggi. Ah. Ya. Ini Cepi nada yang rendah bisa main. Juara ya. Sayang aja sih ini. Ya. Kalau dari awal udah selesai di versinya versi dangdut gitu ya kan. Pasti kita akan teriak-teriak mendengarnya. Tapi kalau ini kita berjoget-joget ya kalau yang sekarang ya. Kalau versi dangdut pasti kita wah. Ya, betul pasti sekali. Tiga-tiganya tuh kayak apa ya? Barakat tuh saut-sautan. Nah, itu dia bakalan grande gitu lah ya. Bagaimana tuh adu-adu ilmu lah ya. Adu-adu ilmu ya. Iya kan adu-adu ilmu kan mereka bertiga iya, kalau memang versi awal aja tadi udah iya. Adu-adu ilmu kan mereka. Kalau mereka ya. Buka lagi. Itu udah adu-adu ilmu, tapi di koplo sih memang tetap enak lah ya. Tetap ya mereka juga nyanyinya tetap ya, asal-asal nyanyi. Tetap dengan cengkoknya, tetap dengan khasnya. Kalau bisa dengar sendiri kan tadi. Ada improve dari mereka. Itu di koplo loh. Kalau di koplo tuh orang nyanyi lurus-lurus aja, biasa aja goyang. Udah ya kan. Ini mereka enggak mau yang biasa. Mereka bukan biasa soalnya. Mereka luar biasa. Lagu koplo-koplo gitu tetap improve-nya. Aduh, apalagi Cepi pas dia nyanyi pas refren terakhir tuh, nada rendah. Nadanya kan iya nih kalau ngambil tinggi kan. Pasti yang ngambil improve-nya itu loh, woi. Udah masih improve ya kan? Keren sih mereka bertiga mah sang juara. Kita memang juara banget sih. Juara semuanya nih kalau improve-improve-nya. Aduh, cengkoknya ada lah bukan lagi. Hah, kita lanjut lagi nih abis ini nih. Masih ada satu lagi-lagi nih. Yes. Ya kan? Lagu apa sih? Apa ya? Aduh, lagu. Ya udah kalian tunggu aja lah ya. Kalian tunggu aja lah ya. Subrek dulu lah biar gak ketinggalan lagu dulu yes. Kita loncengnya nyalain juga, share ke semua sosial media kalian. Komen juga. Betul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.